Maaf bagimu. Aku takkan lupakan apa yang kau buat dekat aku ni. Ha, selalu itulah perkataan yang selalu sangat kita dengar apabila kita disakiti, apabila kita dizalimi, apabila kita rasa tak puas hati dengan orang kan. Tapi tahu tak sebenarnya perkara tersebut adalah tidak baik untuk diri kita dan kita harus sentiasa memaafkan individu lain atas tiga sebab ni. Sekiranya anda tahu tiga sebab yang akan saya bagi tahu ni, maka anda akan sentiasa memaafkan individu lain. Apakah tiga sebabnya? Sebab yang pertama adalah untuk kita hidup lebih tenang, lebih bahagia. Bila kita memaafkan individu lain, bukan untuk mereka, tetapi kita memaafkan untuk kita. Untuk kita hidup lebih tenang, untuk kita lebih bahagia. As simple as, saya maafkan awak. Walaupun berat, cakaplah perkataan tersebut. Ia akan menarik kehadiran, ketenangan datang dalam hidup kita. Yang kedua adalah untuk kita masuk ke dalam syurga Allah tanpa hisap. Ha, ini best sebab dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, Baginda pernah menceritakan pada hari kiamat nanti antara orang-orang yang diutamakan memasuki syurga Allah tanpa dihisap atau diringankan hisap adalah orang-orang yang memaafkan orang lain ataupun redha dengan orang lain walaupun diri kita dizalimi, disakiti, kan? Jadi of course lah, kita semua nak masuk ke syurga tanpa hisap, kan? Dan yang ketiga, memaafkan orang lain adalah tanda-tanda orang bertakwa. Seperti mana yang disebutkan dalam Al-Quran Surah Al-Imran, takwa ni merupakan sebenarnya sifat tertinggi bagi orang-orang yang beriman. Jadi basically, untuk kita memperolehi takwa, kita perlu memaafkan. Dan of course lah, kita nak berada pada level tertinggi kan. Sebagai seorang yang beriman, kita nak berada dekat level yang paling tinggi, which is takwa. Jadi tiga benda ni yang akan menyebabkan anda memaafkan individu lain. Kalau anda nak tenang, kalau anda nak masuk syurga tanpa hisap, dan kalau anda nak jadi individu bertakwa yang levelnya lebih tinggi dari individu lain, maafkanlah individu lain di sekeliling kita yang pernah menyakiti kita. Ingat, memaafkan adalah tugas kita walaupun sukar untuk melupakan. Melupakan adalah tugas Allah. Minta Allah untuk kita lupakan kesilapan dan kesalahan mereka terhadap kita. InsyaAllah. Nak capai impian? Follow Dr. Azza Syahdan.